dalam itu. Dan saya mengalu-alukan usaha untuk mewujudkan pasar-pasar ikan. Kalau boleh, pasar ikan ini diserahkan kepada koperasi setempat nelayan. Dia kelolakan, dia jual. Hasil tu dia dapat. Jadi kita perlu banyakkan, dan mungkin kerajaan negeri pun boleh fikir untuk kita akan datang wujudkan banyak lagi tempat-tempat untuk jual, mudahkan. Tetapi tak semestinya nelayan yang tangkap dia juga jual, tetapi dia koperasi dia. Jadi bagi-bagi kerja. Selagi dia tak terlibat itu, maka selagi itu dia tak akan dapat hasil lumayan. Itu satu. Dua, koperasi itu pula perlulah digalakkan anak-anak mereka yang berjaya untuk terlibat. Pokoknya melibatkan anak-anak mereka yang berjaya, fikirkan macam mana nak keluarkan nelayan ini daripada masalah dan cabaran yang ada mereka hadapi, termasuklah kemiskinan. Kalau koperasi itu digerakkan oleh mereka ni, dia mungkin boleh fikir dari segi memasarkannya luar daripada kawasan. Macam misalnya, kita tahu banyak ikan kita pergi ke Singapura. Mengapa tak koperasi yang dijalankan secara profesional tu dia yang buat? Ataupun dia juga fikirkan untuk membangunkan produk-produk yang berasaskan kepada perikanan. Maknanya sebagai nilai tambah. Termasuklah apabila kita buat kedai atau medan selera ikan bakar. Itu semua nilai tambah kepada itu. Jadi semua itu biar rantaian perniagaan yang dikuasai oleh koperasi setempat itu.